Pemirsa, sebuah masjid di area kampus Unpad Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Rabu malam ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kebakaran sebuah masjid yang berada di area kampus Unpad, tepat di belakang Klinik Kesehatan Universitas Pajajaran Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Rabu malam. Akses jalan sempit menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk memadamkan api tersebut sehingga membuat api cepat menyebar. Menurut Wakil Komandan Pleten Diskar PB Kota Bandung, petugas pemadam kebakaran langsung menerjunkan 7 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Yang mengakibatkan kebakaran masih dalam proses penyelidikan, dan area yang terbakar diperkirakan 110 meter persegi. Itu yang terbakar apa sih, Pak? Masjid, gedung masjid. Sempat ada kesulitan nggak, Pak? Akses sebetulnya. Jadi untuk masuk, kita susah karena itu masuk harus masuk lorong. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui secara pasti penyebab musibah kebakaran yang menghanguskan bangunan masjid ini. Yana Kurniawan, Bandung TV.